Tiga hari kemudian, di Aula Utama Istana Dewa Naga. Tuan Istana, sudah hampir waktunya. Kapan kamu berencana untuk naik? Tian Xianzi bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen berpikir sejenak dan berkata, dalam beberapa hari. Alam Dewa Sejati Xiao Xiao belum stabil, dan tanggal kenaikannya belum saya putuskan. Saya merasakan sesuatu memanggil saya. Perasaan itu semakin kuat dan lebih kuat, dan itu tidak biasa. Itu bahkan membuatku merasakan bahaya. Itu adalah perasaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Itulah hukuman surga, suara Med Leopard terdengar dari luar aula. Hukuman surga, Feng Wuchen mengerutkan kening dan melihat ke luar aula. Itu benar, tingkat kultivasimu telah mencapai puncak benua. Kamu tidak dapat meningkatkannya lagi. Setelah jangka waktu tertentu, kamu akan menerima hukuman surga. Hukuman itu tidak muncul di benua ini selama bertahun-tahun, suara Med Leopard terdengar. Apakah hukuman surga itu? Ye Tianwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang penasaran. Mereka belum pernah mendengar tentang hukuman surga. Itu adalah hukuman dari langit. Ling Suzy pernah berkata bahwa untuk naik ke alam surga, seseorang harus melalui hukuman surga. Kultivasi bertentangan dengan langit. Hanya dengan melalui hukuman surga seseorang dapat naik ke alam surga dan memperoleh lebih banyak kekuatan. Suara Matt Leopard terdengar. Hukuman surga. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk dan berkata, kenaikan memang tidak mudah. Benar, ada tiga jenis hukuman surga. Yang pertama adalah hukuman surga empat dari sembilan. Hukuman ini sangat kuat. Total ada empat hukuman surga. Bahkan ahli alam dewa sejati pun akan kesulitan untuk menolaknya. Apa? Bahkan ahli rilem dewa sejati akan sulit menolaknya. Bagaimana seseorang bisa naik? Kaisar merah gemetar ketakutan. Wajahnya pucat. Bahkan yang terlemah pun begitu menakutkan. Luan Sen menelan ludahnya karena ketakutan. Ahli alam surga yang sangat menakutkan. Menjalani hukuman surga sama saja dengan bunuh diri, kata Leng Muceng dengan ketakutan. Untuk melawan surga, seseorang harus menanggung hukuman surga. Suara Matt Leopard terdengar. Jenis hukuman surga yang kedua adalah hukuman surga 6 dari 9. Ini beberapa kali lebih kuat dari yang pertama. Ada enam hukuman surga, masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Ling Suzi pernah berkata bahwa banyak ahli alam dewa sejati berubah menjadi abu di bawah enam dari sembilan hukuman surga. Tidak ada yang bisa menahan hukuman surga ke-6. Hai! Mendengar teror kesengsaraan surgawi enam dari sembilan, Zhang Junlan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ngeri. Mereka tidak bisa membayangkannya. Berubah menjadi abu, Tian Xianzi mau tidak mau kehilangan ketenangannya. Siapa yang dapat menahan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan? Dong Zantian berkata dengan suara gemetar. Dia dipenuhi rasa takut terhadap kesengsaraan surgawi. Jenis kesengsaraan surgawi yang ketiga adalah 99 kesengsaraan surgawi. Ini adalah yang paling menakutkan dan memiliki total 9 kesengsaraan surgawi. Konon belum ada yang mampu mengatasinya. Saya tidak terlalu yakin tentang detailnya, tapi Ling Suzy sudah memberitahuku tentang hal itu sebelumnya. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan ngeri, apakah tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari 99 kesengsaraan surgawi. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan yang begitu mengerikan. Saya bahkan tidak bisa melewati enam dari sembilan kesengsaraan surgawi, apalagi sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi. Yi Tianxing sangat ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi. Semua orang di aula gemetar ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat. Apakah ada yang pernah melewati enam dari sembilan kesengsaraan surgawi? Han Kun mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar Ling Suzi menyebutkannya. Tetapi karena ada enam dari sembilan kesengsaraan surgawi dan sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi, pasti ada seseorang yang berhasil. Suara macan tutul liar terdengar untuk bisa melewati sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi. Betapa menakutkannya orang itu! Zhang Junlan dan yang lainnya tercengang, mereka semakin terkejut dan ketakutan. Karena kesengsaraan surgawi sangat menakutkan, maka perlu dipersiapkan sepenuhnya sebelum kesengsaraan surgawi. Pastikan Anda dapat menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Suara macan tutul liar terdengar. Empat dari sembilan kesengsaraan surgawi seharusnya tidak dapat mengancam saya. Tetapi perasaan berbahaya di hati saya ini, tampaknya adalah kesengsaraan surgawi enam dari sembilan atau kesengsaraan surgawi sembilan dari sembilan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia tidak bisa tidak khawatir. Jika kamu ingin naik ke dunia surga, kamu harus melalui kesengsaraan surgawi. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kata macan tutul liar. Kata-kata macan tutul liar bagaikan guntur di telinga semua orang. Keberadaan kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan membuat mereka merasa tidak berdaya. Mereka takut akan kesengsaraan surgawi. Empat dari sembilan kesengsaraan surgawi adalah yang terlemah. Tetapi dengan basis kultivasi saya saat ini, saya khawatir saya tidak dapat melawannya. Suara macan tutul liar terdengar. Apa? Dengan basis kultivasi Anda, Anda tidak dapat melawan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Mi putih kaget. Bola matanya mau keluar. Tidak, tidak mungkin. Anda bahkan tidak bisa melawan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Lei Tianjue hampir pingsan karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Merah benar-benar tercengang. Mereka semua tahu betapa menakutkannya kekuatan macan tutul liar. Empat dari sembilan kesengsaraan surgawi begitu menakutkan. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Macan tutul liar telah melangkah ke alam dewa sejati. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Tetapi bahkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia tidak bisa melawan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Saya baru saja melangkah ke alam dewa sejati belum lama ini. Tentu saja, saya tidak bisa melawan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Saya khawatir saya harus berkultivasi selama beberapa tahun lagi sebelum saya bisa melawannya. Empat dari sembilan kesengsaraan surgawi, kata Wild Leopard. Guru, kesengsaraan surgawi sangat menakutkan. Bagaimana kita bisa naik? Zhang Junlan memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh keterkejutan. Jika ingin menjadi lebih kuat, Anda harus menghadapinya. Bukankah kultivasi harus menjadi lebih kuat? Jadi bagaimana jika itu adalah kesengsaraan surgawi? Nasib ditentukan oleh langit, tapi itu terserah kita. Jika saya ingin melewati kesengsaraan surgawi, siapa yang dapat menghentikan saya? Feng Wuchen berkata dengan dominan. Dia mengepalkan tangannya. Tidak peduli kesengsaraan surgawi macam apa itu, Feng Wuchen akan memberikan segalanya. Dia tidak akan pernah mundur. Tuhan benar, kita harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Entah kita mati atau naik. Tidak peduli apapun kesengsaraan surgawi itu, kita harus menanggungnya, kata Ye Tianwei dengan tegas. Itu benar, kita telah melewati begitu banyak situasi hidup dan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Saat kita melangkah ke alam dewa sejati, kita mungkin tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan surgawi, kata Lin Yu dengan percaya diri. Sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi jarang terjadi. Sejak zaman kuno, ling suzi mengatakan bahwa itu hanya muncul sekali. Enam dari sembilan kesengsaraan surgawi juga sangat jarang. Kebanyakan dari mereka adalah empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Jadi, kita masih punya harapan, suara macan tutul liar kembali terdengar. Kata-kata wild leopard tidak diragukan lagi memberikan secercah harapan kepada semua orang. Feng Wu Chen, empat dari sembilan kesengsaraan surgawi seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, kata wild leopard. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Bagi saya yang merasakan aura berbahaya, mungkin itu adalah enam dari sembilan kesengsaraan surgawi. Waktu berlalu hari demi hari. Waktu untuk melewati kesengsaraan surgawi semakin dekat. Panggilan dalam hati Feng Wuchen juga menjadi semakin kuat. Mendekati kesengsaraan surgawi, meskipun langit cerah, seringkali terdengar auman guntur dan naga petir yang menyambar. Banyak pembudidaya di benua itu yang sangat bingung dengan fenomena alam yang aneh ini seolah-olah manusia telah melakukan kesalahan dan membuat marah surga. Raungan guntur dan kilatan naga petir dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya, membuat orang tidak bisa menahannya. 1092. Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit, dan naga petir melintas. Pemandangan aneh telah berlangsung selama sebulan. Langit sudah lama tidak menurunkan hukuman ilahi. Ketakutan para penggarap di benua itu semakin dalam. Karena energi menakutkan yang tak tertandingi itu menjadi semakin menakutkan, dan guntur semakin sering bergemuruh. Siapapun dapat merasakan bahwa hukuman ilahi akan segera menimpa negeri ini. Aura pemanggilan dan berbahaya yang kuat ini telah mulai turun. Feng Wuchen telah duduk bersila di langit di atas kuil naga selama sebulan penuh. Saat dia merasakan pemanggilan dan bahaya terkuat, dia menutup matanya dan melihat ke atas sedikit. Seolah-olah ada ahli tak tertandingi yang dikirim oleh surga untuk menghancurkannya sepenuhnya. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dengan cemas. Xiao Xiao, jangan khawatir, Chen'er pasti akan melewati kesengsaraan surgawi. Xiao Qingqing menghibur, tapi dia juga sangat khawatir. Meskipun mereka belum pernah melihat kesengsaraan surgawi sebelumnya, mereka semua ketakutan setelah mendengarnya dari Macan Tutul liar. Gemuruh, guntur bergemuruh di langit, dan kekuatan kesengsaraan surgawi semakin menakutkan. Kesengsaraan surgawi telah tiba. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Macan Tutul liar tiba-tiba membuka matanya ke alun-alun Kuil Naga. Dia merasakan energi yang sangat menakutkan: desir, desir, desir. Desir, semua orang dari kuil naga bergegas pada saat yang sama. Para ahli top dari klan naga dan kekuatan besar lainnya juga muncul di kuil naga satu demi satu. Mereka juga merasakan tekanan terkuat dari kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi semakin menakutkan. Ling Muyun mengerutkan kening, dan ketakutan muncul di kedalaman matanya. Kekuatan yang sangat menakutkan, kesengsaraan surgawi macam apa itu? Feng Tianhun menatap kehampaan. Kekuatan ini sangat menakutkan. Saya khawatir ini tidak sesederhana empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Luo Tian Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Dia diam-diam mengkhawatirkan Feng Wuchen. Langit awalnya cerah, namun sedetik berikutnya tertutup awan gelap. Angin kencang bertiup, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan secara visual. Telah dimulai, ekspresi Long Tianzan sangat serius. Pada saat ini, hati semua orang ada di mulut mereka. Wajah mereka dipenuhi kegugupan dan ketakutan. Kesengsaraan surgawi akan segera turun. Kakak Feng, kamu bisa melakukannya. Liu Qingyang berkata dengan cemas. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Feng Wuchen di langit dengan gugup. Awan gelap di langit mulai mengembun menjadi pusaran air yang sangat besar. Naga petir berkelap-kelip terus-menerus dan suara guntur mengguncang langit dan bumi. Ia memiliki kekuatan langit dan bumi. Awan kesusahan muncul dan kesusahan surgawi turun. Mata semua orang tertuju pada pusaran awan gelap yang besar. Semua orang ingin tahu kesengsaraan surgawi macam apa itu. Ekspresi Feng Wuchen tenang saat dia menatap pusaran hitam pekat. Dia juga ingin tahu kesengsaraan surgawi macam apa itu kekuatan dan kekuatan surgawi yang begitu menakutkan. Saya harap ini bukan 99 kesengsaraan surgawi. Macan tutul liar memandang pusaran itu dengan ekspresi serius. Di sana, energi yang mengerikan dan menakutkan sedang mengembun. Itu adalah energi destruktif yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Itu adalah kekuatan murka surga. Meneguk. Energi destruktifnya sungguh menakjubkan. Semua orang mau tidak mau menelan seteguk air liur satu tubuh mereka gemetar tak terkendali. Kekuatan itu sepertinya memberitahu para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di benua itu bahwa kekuatan surga tidak dapat diganggu-gugat. Kekuatan surgawi yang menakutkan mengejutkan banyak penggarap di benua itu. Gemuruh. Di pusaran awan gelap yang besar, naga petir berkelap-kelip. Setelah beberapa saat, untaian cahaya warna-warni mulai bermunculan. Itu sangat mempesona di pusaran hitam pekat. Cahaya enam warna, itu adalah 69 kesengsaraan surgawi. Kera iblis bermata tiga berseru kaget. Enam lampu warna-warni muncul di pusaran hitam pekat, yang mewakili 69 kesengsaraan surgawi. Ini sebenarnya 69 kesengsaraan surgawi. Semua orang panik dan khawatir. 69 kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan, dapatkah saudara Feng menahannya? Wajah Liu Qing yang dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak tahu harus berbuat apa. 69 kesengsaraan surgawi beberapa kali lebih menakutkan daripada 49 kesengsaraan surgawi. Ada total 6 kesengsaraan surgawi. Saya tidak tahu apakah kepala istana dapat menahannya. Ye Tianwei dan yang lainnya sangat cemas. Cahaya warna-warni menjadi semakin menyilaukan, dan kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi semakin menakutkan. 69 Kesengsaraan Surgawi Feng Wuchen sedikit mengernyit. Kekuatan 69 kesengsaraan surgawi memang membuat Feng Wuchen merasakan bahaya yang kuat. Mengapa kekuatanku begitu bersemangat? Apakah ini dirangsang oleh kesengsaraan surgawi? Feng Wuchen merasa kekuatan ilahi surgawi di tubuhnya sangat bersemangat, seolah-olah akan meledak keluar dari tubuhnya. Namun, pada saat semua orang panik, di pusaran awan hitam yang sangat besar, cahaya enam warna asli tiba-tiba menambahkan cahaya berwarna lain. Tidak baik. Macan tutul liar, yang selama ini menatap pusaran cahaya warna-warni, terkejut saat melihat cahaya warna-warni bertambah. Tujuh lampu warna-warni, mata semua orang membelalak. Cahaya warna-warni semakin meningkat, begitu pula kekuatannya. Jadi panggilan kuat di hati saya adalah 69 kesengsaraan surgawi. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi, dan perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Macan tutul liar, kesengsaraan surgawi macam apa yang dimaksud dengan tujuh lampu warna-warni? Liu Qingyang bertanya dengan panik. Ini, ini adalah 69 kesengsaraan surgawi. Ini benar-benar menghasilkan 69 kesengsaraan surgawi. Macan tutul liar sangat ketakutan dan ekspresinya kosong. Adegan yang paling tidak ingin dilihat oleh macan tutul liar akhirnya terjadi. Apa? 69 kesengsaraan surgawi. Ekspresi semua orang berubah. 69 kesengsaraan surgawi adalah kesengsaraan surgawi yang paling kuat. Ada total sembilan kesengsaraan surgawi, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Itu sudah cukup untuk mengubah ahli puncak manapun menjadi abu. 69 kesengsaraan surgawi telah membuat mereka merasa tidak berdaya dan takut. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa ini adalah satu dari sejuta sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi. Benar saja, setelah cahaya warna ketujuh muncul, garis cahaya warna kedelapan dan kesembilan muncul satu demi satu aura kesengsaraan surgawi yang lebih menakutkan menyapu dengan liar dan menutupi seluruh benua dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ini sudah berakhir. Itu adalah 69 kesengsaraan surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Kakak Feng ditakdirkan untuk dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi? 9, 69 kesengsaraan surgawi. Wajah pucat semua orang yang hadir telah berubah dari ketakutan menjadi putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Jika 69 kesengsaraan surgawi begitu menakutkan, bukankah Kakak Feng Melihat munculnya 69 kesengsaraan surgawi, air mata elit Ling Xiao Xiao jatuh tak terkendali. Chener, Xiao Qingqing Qing sangat sedih. Master Aliansi, orang-orang dari Aliansi Dewa Naga sangat khawatir. 69 kesengsaraan surgawi dapat dikatakan sebagai jalan keluar yang sempit. Sejak zaman kuno, 69 kesengsaraan surgawi hanya muncul satu kali. Terlebih lagi, orang yang mengalami kesengsaraan telah berubah menjadi abu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari 69 kesengsaraan surgawi. Dengan datangnya kesengsaraan surgawi, Feng Wuchen tidak punya tempat untuk lari. Dia hanya bisa melawan 69 kesengsaraan surgawi dengan sekuat tenaga. Berdengung, berdengung. Dengan kilatan ganas di matanya, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan suci dao surgawi dengan sekuat tenaga. Aura yang luas dan melonjak meledak, dan armor kilin diaktifkan. Energi yang sangat merusak dan mendominasi meledak seperti seekor naga yang muncul dari laut. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke awan. Dalam kehampaan yang redup, dia tampak seperti dewa perang sembilan surga. 1093. Gemuruh. Penentangan Feng Wuchen terhadap langit dan kesombongannya tampaknya telah membuat marah surga. Kekuatan kesengsaraan surgawi pusaran air sembilan warna tiba-tiba menjadi gelisah. Kenaikan menentang langit dan melawan langit. Jika seseorang menang, dia akan mendapatkan pengakuan surga dan naik ke alam surga. Jika ada yang hilang, ia hanya akan menjadi abu. Apakah kamu marah? Saya, Feng Wuchen, ingin menentang surga. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Feng Wuchen meraung saat energinya yang menakutkan dan mendominasi meletus. Feng Wuchen tentu saja tidak berani meremehkan kesengsaraan surgawi 9 kali 9 yang legendaris. Sebaliknya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Kekuatan Feng Wuchen benar-benar bisa mencapai alam yang menakutkan. Long Tianzan menjadi pucat karena ketakutan saat dia merasakan kekuatan Feng Wuchen meletus. Long Tianzan awalnya berpikir bahwa setelah melangkah ke alam dewa sejati, dia tidak akan lebih lemah dari Feng Wuchen. Tapi sekarang, kekuatan Feng Wuchen entah berapa kali lebih kuat dari miliknya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kakak Feng? Liu Qing yang tercengang. Jadi, sangat kuat. Apakah ini kekuatan Feng Wuchen yang meningkat dalam 10 tahun ini? Kaisar Naga sangat terkejut. Dia sangat terkejut. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ini sebenarnya setara dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Macan tutul liar mau tidak mau berseru. Tubuh kera iblis bermata tiga gemetar dan berkata dengan kaget, bocah ini hanyalah monster. Manusia sebenarnya memiliki kekuatan ilahi yang begitu menakutkan. Dia bukan manusia, dia adalah keturunan ras dewa tubuh fisik Feng Wuchen bukan lagi tubuh manusia, kata harimau pemakan surga dengan ngeri. Kekuatan yang dilontarkan Feng Wuchen membuat takut semua orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Feng Wuchen sebenarnya begitu kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Dalam 10 tahun ini, Feng Wuchen tidak pernah bertarung atau melepaskan aura apapun. Selain mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah dewa sejati, tidak ada yang tahu alam apa yang telah dicapai Feng Wuchen. Aura Feng Wuchen melonjak pesat. Di bawah tatapan kaget semua orang, Feng Wuchen melepaskan seluruh kekuatannya. Ketika aura Feng Wuchen mencapai puncaknya, sebuah tanda lingkaran emas muncul di belakangnya. Itu sama mempesonanya dengan matahari. Rune ilahi, Feng Wuchen sebenarnya bisa memadatkan tanda dewa. Melihat tanda emas yang sangat indah, macan tutul liar tiba-tiba berteriak kaget. Rune ilahi, semua orang memandang macan tutul liar dengan kaget dan bingung. Menurut legenda kuno, tanda ilahi adalah simbol dari ras dewa. Ini mewakili garis keturunan terkuat dari ras dewa. Feng Wuchen bukanlah keturunan biasa dari ras dewa. Macan tutul liar berseru kaget. Ledakan, Kilatan tiba-tiba meledak di telinga semua orang lagi. Simbol garis keturunan terkuat dari ras dewa. Eksistensi luar biasa macam apa itu? Gemuruh. Sementara semua orang terkejut, di dalam pusaran sembilan warna, sambaran kesengsaraan surgawi pertama dari kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan akhirnya turun. Kesengsaraan petir sembilan warna yang sangat merusak terjadi dengan ledakan keras, menyerang Feng Wuchen dengan kejam dan tanpa ampun. Kekuatan surga sangat luas dan perkasa. Menatap kesengsaraan petir yang mengerikan yang melanda dengan tatapan tajam, Feng Wuchen mendengus dingin dan tiba-tiba melonjak ke langit, menyambut kesengsaraan petir secara langsung. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao sangat khawatir, tubuh indahnya gemetar. Sambaran kesengsaraan surgawi yang pertama turun, menarik perhatian semua orang. Ledakan. Bas, bas. Di bawah tatapan ngeri dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di benua itu, Feng Wuchen mengepalkan tinju ke arah sambaran kesengsaraan surgawi yang pertama. Dengan suara keras, langit dan bumi berguncang. Kekuatan surgawi Dao surgawi yang sangat kejam sebenarnya dengan kuat menghancurkan sambaran pertama kesengsaraan surgawi. Ganas, sangat ganas. Saat itu juga, semua orang di kuil Dewa Naga terpaku seperti ayam kayu, semuanya jatuh ke dalam kondisi membatu. Kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan begitu menakutkan, Feng Wuchen benar-benar bisa mengalahkan sambaran kesengsaraan surgawi yang pertama dengan satu pukulan. Aku, aku tidak melihat apa-apa, kan? Feng, Feng Wuchen sebenarnya, menghancurkan sambaran pertama kesengsaraan surgawi dengan satu pukulan. Wajah Bai Li Tianjing dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menggosok matanya. Menghancurkan kesengsaraan Surgawi sembilan kali sembilan dengan satu pukulan, Macan Tutul liar gemetar. Macan Tutul liar lebih tahu dari siapapun betapa mengerikannya kesengsaraan Surgawi sembilan kali sembilan itu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat mengalahkan sambaran kesengsaraan Surgawi yang pertama dengan satu pukulan. Ini sangat kuat, sulit dipercaya, Bai Li Yu Feng berkata dengan linglung. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Wajah cantiknya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Pukulan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Wajar jika setiap orang terkejut dan tidak percaya. Huff, apakah itu seluruh kekuatan kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan? Kekuatan surga biasa saja, Feng Wuchen mencibir sambil menatap pusaran sembilan warna. Merasakan penghinaan terhadap manusia rendahan, kesengsaraan surgawi pun mengamuk. Pusaran sembilan warna itu bersinar dengan pancaran sembilan warna yang mempesona, menyelimuti daratan yang gelap. Kabum! Tidak lama kemudian, sambaran petir yang lebih mengerikan menyambar. Serangan itu sangat kejam dan tanpa ampun. Itu sangat menggemparkan. Huff, benar saja, kekuatannya hanya sebesar ini. Feng Wuchen mencibir sambil melonjak ke langit lagi. Ledakan. Dengeng dengungan. Pukulan sombong lainnya. Dengan ledakan, kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan yang kedua langsung berubah menjadi ketiadaan. Itu mudah. Kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan yang legendaris tidak ada artinya di depan Feng Wuchen. Semua orang masih sok. Sebelum mereka sadar kembali, Feng Wuchen telah mengalahkan kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan yang kedua. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan lagi, Long Tianzan dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka hampir tercekik. Bum bu bum. Selanjutnya, sambaran kesengsaraan surgawi ketiga, keempat, dan kelima semuanya dikalahkan oleh Feng Wuchen dalam satu tarikan napas. Kekuatannya sangat luar biasa. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini terlalu lemah. Feng Wuchen berteriak. Dia begitu sombong sehingga dia meremehkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Mungkin hanya Feng Wuchen yang akan melalui kesengsaraan surgawi dengan begitu dahsyatnya sejak zaman purba. Tindakan menakutkan yang menantang surga sangat mengejutkan Long Tianzan dan yang lainnya. Mereka berdua ketakutan sekaligus bersemangat. Mereka tidak bisa menggambarkan perasaan mereka sama sekali. Ini sama sekali tidak mengalami kesengsaraan surgawi. Itu menyiksa kesengsaraan surgawi. Sambaran kesengsaraan surgawi yang keenam tidak terjadi dalam waktu yang lama. Untuk sesaat, ruang gelap menjadi hening sementara. Feng Wuchen mengalahkan lima sambaran kesengsaraan surgawi dalam satu tarikan napas. Sekarang, hanya tersisa empat baut. Bum bum bum. Dengeng dengungan. Beberapa menit kemudian, guntur bergemuruh di ruang gelap yang damai. Kekuatan yang sangat merusak tersapu dari pusaran sembilan warna. Cahaya sembilan warna itu sama mempesonanya dengan matahari. Sambaran kesengsaraan surgawi keenam yang telah terjadi sejak lama datang seperti yang diharapkan. Huff, kekuatan ini memang sangat kuat, tapi masih belum cukup bagiku. Feng Wuchen mencibir. Kekuatan ilahi surgawi berkumpul di tinjunya. Cahaya kemasan bersinar, dan aura sombong dan menggetarkan jiwa tersapu. Tinju Dewa Naga Abadi Feng Wuchen menatap tajam kesengsaraan surgawi destruktif yang sedang turun. Dia tiba-tiba berteriak dan meninju. Desir. Dengeng dengungan. Pilar cahaya emas besar menjulang ke langit. Serangannya sangat ganas karena langsung menuju sambaran keenam kesengsaraan surgawi. Bum bum. Dengeng dengungan. Di bawah tatapan ketakutan dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, pilar cahaya emas besar mendorong sambaran keenam kesengsaraan surgawi ke dalam pusaran sembilan warna. 1994. Gemuruh. Dengeng-dengungan. Energi yang mendominasi menekan kesengsaraan surgawi keenam dan akhirnya meledak di pusaran sembilan warna. Pusaran besar sembilan warna mulai bergetar. Melawan surga adalah satu hal, tetapi sekarang, kesengsaraan surgawi terpaksa menderita. Kesengsaraan surgawi keenam terpaksa kembali ke ambang pintunya sendiri. Itu adalah tamparan di wajah meneguk. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka karena ketakutan. Kesengsaraan surgawi ke-6 yang menakutkan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Kekuatan Master Aliansi terlalu menakutkan. Kesengsaraan surgawi 9 kali 9 tidak ada apa-apanya di hadapannya. Wajah tua Zhang Wuhun kaku dan pucat karena ketakutan. Kekuatan kesengsaraan surgawi ke-6 cukup untuk membunuh ahli alam dewa sejati dengan mudah, tapi sekarang ia dipaksa kembali ke kesengsaraan surgawi 9 kali 9 oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Ini mengejutkan. Long Tianzan sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Di sana, masih ada tiga kesengsaraan surgawi lagi. Kekuatan kakak Feng sangat menakutkan. Dia mungkin benar-benar mampu melewati kesengsaraan surgawi, kata Liu Qingyang dengan suara gemetar. Dia sangat bersemangat, tapi tubuhnya tidak bisa menunjukkannya. Kakak Feng, lakukanlah, Ling Xiao Xiao tidak diragukan lagi melihat harapan saat ini. Dia menantikan Feng Wuchen mengalahkan kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan. Gemuruh. Dengeng dengungan kesengsaraan surgawi ke-6 telah dikalahkan. Energi dalam pusaran sembilan warna berkumpul kembali dengan gila-gilaan. Kekuatan surga sepertinya tidak ada habisnya, dan dunia berguncang dengan hebat. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan kesengsaraan surgawi ke-7, teriak Feng Wuchen sambil menatap pusaran sembilan warna. Dia sepertinya sangat menantikannya. Kesengsaraan surgawi ke-7 turun. Kekuatan destruktif dari hukuman guntur beberapa kali lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi ke-6. Kekuatan kesengsaraan surgawi ke-7 membuat wajah Feng Wuchen menjadi serius. Enam kesengsaraan surgawi sebelumnya yang ditambahkan bersama-sama tidak begitu menakutkan seperti kesengsaraan surgawi ketujuh ini. Pada saat ini, semua orang di kuil naga menahan napas. Mereka menatap void kesengsaraan dengan ketakutan tanpa berkedip. Sarung tangan Dewa Naga, Feng Wuchen berteriak saat dia mengeluarkan sarung tangan senjata ilahi, auranya meroket. Sarung tangan Dewa Naga Feng Wuchen berbeda dari sebelumnya. Entah itu aura atau kekuatannya, mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura menakutkan sudah dekat dengan pedang Dewa Naga. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa sarung tangan Dewa Naga tertanam dengan sepotong batu giok hitam. Sepotong batu giok hitam itu adalah alat Ilahi Moluo. Namun, itu telah disempurnakan lagi oleh Feng Wuchen dan dikombinasikan dengan sarung tangan Dewa Naga. Penggabungan dua artefak dewa tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan sarung tangan Dewa Naga. Batu giok hitam memiliki kekuatan serangan dua kali lipat, dan jika dikombinasikan dengan sarung tangan, kekuatan pukulan Feng Wuchen menjadi dua kali lipat. Kekuatan Feng Wuchen sebenarnya bisa meningkat pesat. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang meroket, semua orang sekali lagi berteriak ketakutan. Teror Feng Wuchen jauh melebihi imajinasi semua orang. Tinju ilahi dao surgawi. Feng Wuchen membubung ke langit saat dia berteriak dan melayangkan pukulan pada kesengsaraan surgawi ketujuh. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, tinju yang sangat ganas itu bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi. Dengan ledakan keras, kekuatan yang sangat mendominasi sekali lagi menghancurkan kesengsaraan surgawi di bawah tatapan ketakutan semua orang. Riak energi yang merusak menyebar ke segala arah. Kesengsaraan surgawi ketujuh sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan Feng Wuchen. Kesengsaraan surgawi ketujuh yang begitu mengerikan sebenarnya dikalahkan oleh pukulan Feng Wuchen, kata Feng Tianhun dengan ngeri. Terlalu kuat, kekuatan pemimpinnya terlalu kuat, 99 kesengsaraan surgawi yang legendaris tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pemimpinnya sama sekali. Sekte Master Sing Tian berseru. Hanya ada dua kesengsaraan surgawi yang tersisa. Kakak Feng harus bertahan. Lakukanlah, kepala kuil. Semua orang di kuil Dewa Naga sangat gugup. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka berdoa dalam hati. Alasan mengapa 99 kesengsaraan surgawi begitu mengerikan adalah karena kesengsaraan surgawi berikutnya bahkan lebih mengerikan. Jangan buang waktu lagi, kesengsaraan surgawi ke-8 akan segera datang. Aku, Feng Wuchen, akan naik. Bahkan surga tidak dapat menghentikanku. Kesombongan Feng Wuchen melonjak. Dia sebenarnya berani meremehkan 99 kesengsaraan surgawi. Gemuruh. Guntur yang mengguncang bumi bergema di seluruh benua. Pusaran air sembilan warna dengan gila-gilaan mengumpulkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi ke-8 melanda tanpa ragu-ragu. Kekuatan kesengsaraan surgawi ke-8 sangat menakutkan. Jauh di atas peringkat ke-7. Feng Wuchen, hati-hati. Macan tutul liar meraung ketakutan. Hati semua orang kembali ke mulutnya. Ekspresi Feng Wuchen serius. Jelas sekali, Kekuatan kesengsaraan surgawi ke-8 membuatnya merasakan bahaya. Saya tidak bisa menyia-nyiakan energi lagi. Kesengsaraan surgawi yang ke-9 benar-benar di luar imajinasi saya. Saya harus menghemat energi untuk menahannya. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia tidak berniat menghadapi kesengsaraan surgawi ke-8 secara langsung. Penghalang Dewa Naga. Perlindungan kekuatan ilahi Dao Surgawi. Ilusi jiwa naga Gatvin. Api hitam. Feng Wuchen terus-menerus meraung. Dia membentuk penghalang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan ilahi dao surgawi dan api hitam untuk menutupi permukaan tubuhnya. Kekuatan ilahi dao surgawi digunakan untuk melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Api hitam digunakan untuk melahap kekuatan kesengsaraan surgawi. Pertahanan, Long Tianzan dan yang lainnya terkejut. Gemuruh. Of. Dalam sekejap mata, kesengsaraan surgawi ke-8 menimpa Feng Wuchen. Meskipun Feng Wuchen memiliki banyak lapisan pertahanan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah tubuh fisik Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Selain armor kilin, penghalang dewa naga, ilusi jiwa naga Gatvin, dan lapisan pertahanan lainnya, dia masih tidak bisa menahan kesengsaraan surgawi ke-8. Jelas sekali betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi ke-8. Kakak Feng. Chener. Tuan Aliansi. Melihat Feng Wuchen memuntahkan darah, hati semua orang hampir melompat keluar dari dada mereka. Ha! Kekuatan kesengsaraan surgawi ke-8 menghancurkan Feng Wuchen. Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan lapisan energi yang dibentuk oleh kekuatan ilahi Dao Surgawi sangat kuat dan menakutkan. Pada saat yang sama, api hitam dengan ganasnya melahap kekuatan kesengsaraan Surgawi ke-8. Akhirnya, ketika kekuatan kesengsaraan Surgawi ke-8 perlahan menghilang, Feng Wuchen masih berdiri. Penghalang Dewa Naga hancur, dan ilusi jiwa naga Gatvin dipenuhi retakan. Dia memblokirnya, melihat Feng Wuchen masih berdiri, semua orang sangat gembira. Itu hebat, kakak Feng memblokir kesengsaraan surgawi ke-8. Ling Xiao Xiao sangat bahagia hingga dia menangis bahagia. Melihat Feng Wuchen baik-baik saja, Long Tianzan dan yang lainnya menghela nafas lega. Kesengsaraan surgawi ke-8 hanya biasa saja. Masih ada satu lagi yang harus dilalui. Feng Wuchen mencibir sambil menatap pusaran air sembilan warna tanpa rasa takut. Pusaran air sembilan warna sudah mengembunkan energi destruktif yang sangat dahsyat. Kesengsaraan surgawi ke-9 akan segera turun. Saat kesengsaraan surgawi terakhir akan turun, semua orang menahan napas lagi. Desir, desir, desir. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan memanggil pedang Dewa Naga. 13 pedang ilahi terbang pada saat bersamaan. Kakak Feng akan menggunakan seni pedang pembunuh abadi. Melihat postur Feng Wuchen, Liu Qing yang tiba-tiba berseru. 1095 Untuk menghadapi kesengsaraan kesembilan yang paling menakutkan dari 9 dari 9 kesengsaraan surgawi, Feng Wuchen memilih untuk menanggung kesengsaraan kedelapan. Feng Wuchen ingin mempertahankan kekuatannya untuk melawan kesengsaraan kesembilan. Tindakan gila tersebut benar-benar membuat semua orang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, Feng Wuchen menahannya. Meskipun kesengsaraan ke-8 sangat kuat dan langsung melukai Feng Wuchen, Feng Wuchen masih berhasil menahannya. Hanya ada satu kesengsaraan yang tersisa. Ayo, Feng Wuchen berteriak dengan percaya diri. Dengeng dengungan. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Feng Wuchen mengedarkan kekuatan suci Jalan Surga ke dalam tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tiga belas pedang dewa. Niat pedang yang mengerikan dan aura yang mengerikan menyapu dan mengguncang langit dan bumi. Tiga belas pedang dewa meledak dengan energi yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki energi yang mendominasi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tiga belas pedang dewa melayang di sekitar Feng Wuchen dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, menerangi langit dan bumi yang gelap. Kekuatan ilahi Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Macan tutul liar memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Sebagai dewa sejati, dia merasa tidak bisa menahan kekuatan ilahi Feng Wuchen yang mendominasi. Setelah mengalami kesengsaraan kedelapan dan terluka, Feng Wuchen masih memiliki kekuatan yang begitu mendominasi. Ling Muyun tidak percaya. Long Tianzan berkata dengan kaget, ini sulit dipercaya. Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan penghancur yang diledakkan Feng Wuchen. Mereka sangat ketakutan hingga tubuh jiwa mereka gemetar. Gemuruh. Feng Wuchen, yang mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatannya, tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari pusaran air sembilan warna di kehampaan. Kesengsaraan kesembilan yang paling menakutkan dari sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi telah tiba. Cahaya sembilan warna menutupi langit dan bumi dan menyapu seluruh daratan dengan kekuatan surgawi yang sangat besar. Hukuman petir yang mengerikan sepanjang seratus ribu kaki dijatuhkan tanpa ampun. Dia akan menghadapi kesengsaraan kesembilan, Kakak Feng Wuchen, kamu harus bertahan. Liu Qingyang mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran, dan dia terus bersorak untuk Feng Wuchen di dalam hatinya. Semua orang menahan napas. Mereka sangat gugup. Tatapan ketakutan mereka semua terfokus pada kesengsaraan surgawi yang merusak. Ayo, kesengsaraan surgawi ke-9, aku akan mengalahkanmu tanpa menahan diri. Feng Wuchen berteriak, dan aura kekerasan menyapu seperti gelombang yang mengamuk. Dengan teriakan keras, Feng Wuchen mengaktifkan 10 kekuatan kuno dengan sekuat tenaga dan memasukkan masing-masing kekuatan itu ke dalam 13 pedang. Aura Feng Wuchen melejit sekali lagi. Kekuatan 13 pedang langsung meningkat beberapa kali lipat. Bahkan lebih merusak lagi. Kekuatanku meningkat. Long Tianzan dan pakar puncak lainnya berseru pada saat bersamaan. Kekuatan destruktif dan mendominasi itu telah membuat mereka takut. Api hitam. Feng Wuchen sekali lagi berteriak keras, mendorong sepenuhnya kekuatan api hitam untuk memperkuat 13 pedang, sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Udara dingin yang merusak menyapu dengan ganas, dan membekukan kehampaan. Jiwa bela diri segel naga emas. Feng Wuchen sekali lagi berteriak, dan bersama dengan kekuatan jiwa bela diri, dia mengaktifkannya. Untuk mengalahkan kesengsaraan surgawi ke-9, Feng Wuchen mengaktifkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan terkuatnya. Pada saat ini, kekuatan Feng Wuchen telah melonjak ke tingkat yang tidak dapat diperkirakan, dan itu jelas berada di luar jangkauan dunia fana. Inilah kekuatan Feng Wuchen yang sebenarnya. Aura yang sangat mengerikan itu membuat takut para penggarap yang tak terhitung jumlahnya hingga kehabisan akal. Mereka hanya merasa tubuh mereka dikendalikan oleh kekuatan lain. Seni pedang pembunuh dewa, pembunuhan Tuhan. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak, dan kekuatannya melonjak ke langit. Dia membentuk jari pedang dengan tangannya, dan ketiga belas pedang itu terbang bersamaan seperti meteor emas, membawa kekuatan destruktif saat mereka bergegas menuju kesengsaraan surgawi ke-9 yang sangat besar. Dengeng Dengungan Tiga belas pedang membubung ke langit, dan setiap pedang berubah menjadi seratus ribu pedang energi ilusi yang besar. Langit dan bumi berguncang, dan kekuatan dahsyat seakan menembus langit. Gemuruh Dengeng Dengungan di bawah tatapan ngeri dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, 13 pedang besar dan menakutkan bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi ke-9, dan ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia. Pada saat itu, seluruh dunia sepertinya telah berhenti, dan ledakan yang mengguncang bumi lenyap. Wajah ketakutan semua orang juga membeku. Cek cek. Detik berikutnya, kesengsaraan surgawi ke-9 yang sangat besar dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya hancur, tidak mampu menahan serangan terkuat Feng Wuchen. Kekuatan destruktif dari tabrakan tersebut menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kesengsaraan surgawi ke-9 telah dikalahkan. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, kuil Dewa Naga langsung gempar. Kesengsaraan surgawi ke-9 sebenarnya dihancurkan oleh pedang Feng Wuchen, ekspresi Wild Leopard kosong, dan dia sangat terkejut. Tubuh Long Tianzan bergetar, dan dia berkata dengan sangat ketakutan, "Bagaimana ini mungkin? Kesengsaraan surgawi ke-9 begitu lemah. Seberapa mengerikankah pedang ini?" Wajah Tua Luo Tian Feng sangat pucat. Aku tidak percaya, itu terlalu menakutkan. Pedang Feng Wuchen terlalu menakutkan. Bahkan kesengsaraan surgawi ke-9 tidak dapat menahannya. Bai Li Yu Feng berkata dengan suara gemetar. Kesuksesan, Kakak Feng berhasil. Kakak Feng melewati kesengsaraan surgawi ke-9. Liu Qingyang bersorak kegirangan. Kesuksesan, itu hebat. Chener berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Xiao Qingqing menangis bahagia. Saya tahu Kakak Feng pasti akan berhasil. Ling Xiao Xiao, Xiao tersenyum bahagia dan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Pedang Feng Wuchen mematahkan kesengsaraan surgawi sepanjang seratus ribu kaki. Adegan itu terlalu mengejutkan. Namun, ketika kesengsaraan surgawi kesembilan sepanjang seratus ribu kaki runtuh, tiga belas pedang masih ada di sana, dan mereka bergegas ke pusaran sembilan warna di langit tanpa halangan apapun. Gemuruh. Dengeng dengungan. Tiga belas pedang yang menakutkan menyerbu ke dalam pusaran sembilan warna, dan suara gemuruh yang keras bergema di seluruh benua. Cahaya ledakannya sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Energi destruktif dengan kuat membubarkan awan kesusahan kesengsaraan surgawi berukuran 9 kali 9 Awan kesusahan runtuh, pusaran besar hancur, dan awan gelap menyebar dengan cepat. Kesengsaraan surgawi 9 kali 9 dikalahkan sepenuhnya oleh Feng Wuchen. Awan kesusahan menyebar. Ini menandakan bahwa Feng Wuchen telah berhasil melampaui kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan yang menggetarkan jiwa telah berakhir. Semua orang bersorak kegirangan. Feng Wuchen mengalahkan enam kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan surgawi 9 kali 9 dalam satu tarikan napas. Dia mengalahkan yang ketujuh dengan satu pukulan, dan menggunakan tubuhnya untuk menahan kesengsaraan surgawi ke-8 dengan kuat. Setiap kali, hal itu membuat orang merasa sangat terkejut. Dan kesengsaraan surgawi yang terakhir bahkan lebih menakutkan. Feng Wuchen menghancurkan kesengsaraan surgawi ke-9 bersama dengan awan kesusahan hanya dengan satu pedang. Feng Wuchen berhasil melampaui kesengsaraan surgawi. Semua orang yang hadir benar-benar menenangkan pikiran mereka. Mencoba yang terbaik dan akhirnya berhasil melampaui kesengsaraan surgawi. Feng Wuchen menghela nafas lega. Senyuman puas muncul di wajah pucatnya. Dengeng dengungan. 1096. Aura yang tidak biasa menyebar. Itu benar-benar berbeda dari aura benua. Semua orang melihat cahaya kemasan yang turun dari langit. Meski langit cerah, namun cahaya kemasannya tetap menyilaukan seperti matahari. Apa itu? Semua orang bingung. Cahaya kemasan itu sangat kuat dan damai. Tidak ada aura berbahaya di dalamnya. Feng Wuchen telah berhasil melewati masa kesengsaraan dan memperoleh pengakuan dari alam surga. Setelah cahaya kemasan itu, Feng Wuchen dapat melangkah ke alam surga, jelas macan tutul liar. Jalan menuju alam surga, mata semua orang dipenuhi kegembiraan. Cahaya kemasan yang damai dan kuat menyelimuti Feng Wuchen. Pada saat itu, luka Feng Wuchen sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu sangat ajaib. Kekuatannya yang terkuras juga pulih dengan cepat pada saat ini. Kekuatanku meningkat. Kekuatan ilahi surgawiku sedang bertransformasi. Feng Wuchen sangat gembira. Kekuatannya yang tidak meningkat selama bertahun-tahun, akhirnya mengalami kekuatan yang lebih besar lagi. Setelah menerima baptisan kekuatan alam surga, kekuatan ilahi surgawi Feng Wuchen menjadi lebih kuat. Kultivasi Feng Wuchen meningkat. Kekuatannya menjadi lebih kuat. Seru harimau pemakan surga. Kekuatan alam surga. Kera iblis bermata tiga sangat bersemangat dan terkejut. Long Tianzan berkata dengan penuh semangat, kultivasi Feng Wuchen telah melampaui puncak benua. Ini pasti merupakan ranah kultivasi alam surga. Semua orang merasakan perubahan dan peningkatan kekuatan Feng Wuchen. Mereka semua kaget. Segera, aura Feng Wuchen telah mencapai puncaknya. Itu benar-benar melampaui wilayah benua itu. Itu adalah dunia baru. Itu adalah alam surga. Aura baru terpancar dari tubuh Feng Wuchen. Itu melonjak dan mendominasi. Apakah ini kekuatan alam surga? Ini sangat kuat. Feng Wuchen sangat gembira. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar melampaui imajinasi Feng Wuchen. Semua orang iri. Memang benar, setelah melewati masa kesengsaraan dan memperoleh pengakuan alam surga, seseorang dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi. Berkultivasi bertentangan dengan langit, seseorang bisa mati karena usia tua di dunia manusia atau naik ke alam surga dan memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi. Apakah saudara Feng akan naik ke alam surga? Sebelum melampaui kesengsaraan, Ling Xiao Xiao masih agak khawatir bahwa Feng Wuchen tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan. Tapi sekarang dia telah berhasil melampaui kesengsaraan, Ling Xiao Xiao merasa sangat enggan di dalam hatinya. Xiao Xiao, jangan bersedih. Dengan bakatmu, tidak akan lama lagi kamu akan naik. Pada saat itu, kamu akan bisa bersatu kembali dengan Chener. Xiao Qingqing menghibur dengan lembut sambil dengan lembut menyeka air mata di wajah Ling Xiao Xiao. Oke, Ling Xiao mengangguk. Selamat kepada saudara Feng karena berhasil melampaui kesengsaraan dan naik ke alam surga. Long Tianzan adalah orang pertama yang memberi selamat kepada Ye Futian. Dia sangat iri pada Ye Futian dan dia ingin segera melewati masa kesengsaraan. Selamat Master Aliansi, karena telah melampaui kesengsaraan surgawi kenaikan. Ci Yuan, Yun Yuzi, dan yang lainnya mengucapkan selamat kepadanya dengan hormat. 99 kesengsaraan surgawi terkuat yang legendaris dapat dikatakan tidak ada apa-apanya di hadapan saudara Feng. Kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar membuat kita berada dalam debu, kata Luo Tian Feng sambil tersenyum. Feng Wuchen, selamat karena berhasil melampaui 99 kesengsaraan surgawi. Di masa depan, namamu pasti akan tersebar ke seluruh benua ini. Baili Tianjing tersenyum bahagia. Senior, kamu tidak jauh dari melampaui kesengsaraan. Qi Yuan, Patriar Tua Zhang, Tian Xianzi, dan Han Kun semuanya telah menerima ajaranku yang sebenarnya. Pil kelas 9 dan artefak dewa tidak menjadi masalah. Jika kamu membuat semuanya persiapan sebelum melampaui kesengsaraan, melampaui kesengsaraan mungkin tidak menakutkan seperti yang dikatakan legenda. Feng Wuchen tersenyum tipis sambil memancarkan aura seorang raja. Selamat kepada aliansi master karena berhasil melampaui kesengsaraan dan naik. Semua orang dari aliansi Dewa Naga berlutut dengan penuh semangat saat suara keras mereka membubung ke langit. Para prajurit kuil Dewa Naga memandang Feng Wuchen dengan sangat enggan saat mereka mengingat tahun-tahun yang mereka habiskan bersama Feng Wuchen. Pemandangan hangat muncul di benak mereka saat air mata mengalir di pipi mereka. Tuan Kuil. Pria menumpahkan darah tapi tidak air mata. Namun, persaudaraan hidup dan mati menyebabkan para prajurit yang biasanya kuat itu menitikkan air mata. Mata mereka dipenuhi kengganan untuk berpisah dengan Feng Wuchen. Kakak Feng, tanpa disadari, Liu Qingyang, Lin Yu, dan yang lainnya juga terpengaruh oleh rasa sakit karena perpisahan. Kamu adalah prajurit elit paling berani di benua ini. Kuatkan dirimu. Jangan mempermalukan kuil Dewa Naga. Saat melihat ekspresi sedih di wajah mereka, Feng Wuchen segera menegur mereka. Ya, Tuan Kuil, Tuan Istana, semua orang menjawab dengan lantang. Mereka menyeka air mata mereka dan dengan paksa menahan kesedihan mereka. Saya yakin kalian semua akan mampu naik ke alam surgawi. Jangan mengecewakan saya, lanjut Feng Wuchen. Kami pasti tidak akan mengecewakan kepala kuil. Para prajurit meraung, "Ayah, ibu, aku akan meninggalkan Xiao Xiao dalam perawatanmu." Kata Feng Wuchen sambil memandang Feng Zhengqiang dan Xiao Qingqing, Qing. "Saudara Feng, air mata Ling Xiao Xiao kembali jatuh. Xiao Xiao berkultivasilah dengan baik. Tak lama lagi, kamu akan bisa naik ke alam surgawi." Kata Feng Wuchen sambil tersenyum, "Dia memandang Ling Xiao Xiao dengan enggan." Di hadapan orang yang dicintainya, Feng Wuchen akhirnya mengerti betapa menyakitkannya saat hendak berpisah. Jangan khawatir dan pergilah. Aku bangga padamu," kata Feng Zhengqiong sambil tersenyum bahagia. Chen'er, hati-hati, Xiao Qingqing Qing mengingatkannya. Memhem, Feng Wuchen mengangguk. Dia tidak bisa menahan perasaan enggan." Qi Yuan, Patriark Tua Zhang Senior Yun Yu Xi, Master Sekte Sintian, saya akan menyerahkan aliansi Dewa Naga kepada Anda," kata Feng Wuchen kepada Qi Yuan dan yang lainnya. Sesuai perintahmu, Ketua aliansi Qi Yuan dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Pemimpin klan Long. Master Sekte Luo, pemimpin klan Feng, dan senior Bai Li, saya akan menyerahkan kedamaian benua ini kepada Anda," kata Feng Wuchen kepada Long Tianzan dan yang lainnya. "Jangan khawatir, Saudara Feng," Long Tianzan sedikit mengangguk. "Baiklah semuanya, ini sudah waktunya. Aku harus pergi juga," kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Cahaya kemasan telah mengangkat Feng Wuchen perlahan. "Hati-hati, Saudara Feng. Hati-hati, Saudara Feng." Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya melambai dengan enggan. "Selamat tinggal," Ketua Aliansi. Semua orang di Aliansi Dewa Naga dengan hormat mengirim Feng Wu Chen pergi. Semuanya, berkultivasilah dengan baik. Aku akan menunggumu di alam surgawi. Feng Wu Chen melambai dan tersenyum. Sosoknya terbang menuju cahaya kemasan. Chener, Xiao Qingqing akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Tuan Aliansi, semua orang berteriak dengan sangat enggan. Feng Wu Chen tidak berbalik. Saat dia berbalik, matanya juga basah. Bukannya kita akan berpisah selamanya. Kenapa aku merasa enggan? Serius, kata Feng Wu Chen mencela diri sendiri. Pada akhirnya, dia memasuki jalan menuju alam surgawi tanpa melihat ke belakang. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen memasuki lorong itu. Cahaya kemasan yang penuh keberuntungan dan kuat menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Feng Wuchen akhirnya meninggalkan benua itu. Prestasi Feng Wuchen dalam melampaui kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan suatu hari nanti akan menyebar ke seluruh benua seiring dengan kebangkitan benua tersebut. Dia akan menjadi sosok legendaris di benua itu. 1097. Setelah melampaui kesengsaraan dan memasuki jalan surgawi, Feng Wuchen datang ke dunia asing. Dunia ini dipenuhi oleh para ahli. Aura yang tidak biasa ini lebih dari seratus kali lebih kuat dari aura alam manusia. Ini seharusnya menjadi energi spiritual dari alam surgawi. Feng Wuchen memasuki jalan surgawi dan tiba di ruang yang aneh. Dia merasakan aura yang sangat besar. Ruangan aneh itu tidak besar, hanya beberapa ratus meter persegi. Tidak ada apapun di depannya kecuali pintu batu yang menjulang tinggi dan megah. Pintu batu itu diukir dengan tulisan, "Pintu Alam Surgawi." Itu sangat megah. "Jadi itu hanya Pintu Alam Surgawi," Feng Wuchen berpikir. "Selain itu, masih ada aura kuat lainnya." "Anda?" suara yang sangat terkejut terdengar. "Apa yang sedang terjadi?" Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia sudah menyadari keberadaan orang lain, tetapi Feng Wuchen tidak mengenali mereka. "Halo, saya Yandong. Saya baru saja naik dari Benua Jiwa Bela Diri." Seorang pria tampan berusia awal 30-an memperkenalkan dirinya. Dia mengenakan baju besi emas dan memancarkan aura yang ganas dan menakutkan. Kekuatan orang ini sangat ganas. Ia mengandung aura binatang buas. Auranya sedikit aneh. Feng Wuchen diam-diam menilai Yandong. Saya Su yang Yang. Saya baru saja naik dari benua Skymoon. Pria kuat lainnya memperkenalkan dirinya. Tubuh bagian atasnya terbungkus, memperlihatkan otot-ototnya yang meledak-ledak. Auranya sangat kejam. Kekuatan orang ini sangat tirani. Tubuh fisiknya menakutkan dan sombong. Dia harus menjadi seorang kultivator eksternal. Feng Wuchen menilai Su Xiang Yang lagi. Tampaknya ada banyak benua lain selain benua jiwa surgawi di dunia besar ini. Mereka seharusnya menjadi yang terkuat di benua Skymoon dan benua jiwa bela diri. Feng Wuchen menebak. Pada saat ini, Su Xiang Yang dan Yan Dong memandang Feng Wuchen yang diam. Saya Feng Wuchen. Saya naik dari benua jiwa surgawi. Feng Wuchen memperkenalkan dirinya dengan senyuman tipis di wajahnya. Sepertinya ada benua lain di dunia ini. Pertemuan kita bertiga di gerbang alam surgawi juga merupakan semacam takdir. Yan Dong tertawa gembira. Orang bernama Feng Wuchen ini sangat tersembunyi. Saya sama sekali tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi dari tubuhnya, kata Su Xiang Yang pada dirinya sendiri. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari gerbang alam surga. Selamat kepada kalian bertiga karena berhasil melewati masa kesusahan besar dan memperoleh pengakuan alam surgawi. Orang tua itu mengelus janggut putihnya dan tersenyum tipis. Orang tua ini sangat kuat. Saat lelaki tua itu muncul, Feng Wuchen dan dua orang lainnya merasa bahwa tingkat kultivasi lelaki tua itu berada di atas mereka. Orang tua itu mengenakan jubah putih. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Ada senyuman tipis di wajah lamanya, yang membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Senior, siapa kamu? Yan Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, ekspresinya sedikit waspada. Penjaga gerbang alam surga, orang tua itu tersenyum tipis. Judulnya terdengar sangat keren, tapi terus terang, itu hanya resepsionis. Benua jiwa bela diri dipenuhi oleh para ahli. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang telah naik ke alam surgawi. Orang tua itu tersenyum tipis dan memandang Yandong. Dalam beberapa tahun terakhir, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yandong lagi. Benua Skaimun juga tidak buruk. Apalagi tiga tahun lalu, tiga ahli naik pada saat yang sama. Orang tua itu terus tersenyum dan memandang Su Xiangyang. Yang. Tiga orang naik pada saat bersamaan. Feng Wuchen kembali terkejut. Benua kuat macam apa ini? Mereka adalah tiga ahli top di Benua Skaimun. Salah satunya adalah tuanku, kata Su yang Jadi begitu, orang tua itu mengangguk. Feng Wuchen terkejut. Benua Skaimun dan Benua Roh Bela diri memiliki orang-orang yang telah naik sejak lama. Apalagi banyak yang sudah naik. Sebagai perbandingan, Benua Tianhun berjarak ribuan mil jauhnya. Dari zaman purba hingga sekarang, setelah 10.000 ribu tahun, hanya Feng Wuchen yang dapat naik ke alam surgawi. Orang tua itu kemudian memandang Feng Wuchen. Matanya yang dalam bersinar dengan tampilan yang rumit. Dia tersenyum tipis dan berkata, di benua Tianhun tidak ada seorang pun yang naik ke alam surgawi dalam sepuluh ribu tahun. Kamu adalah yang pertama. Apa, tidak ada yang naik dalam sepuluh ribu tahun? Ekspresi Yan Dong dan Su Xiang yang berubah. Mereka memandang Feng Wuchen dengan kaget. Mereka tidak dapat mempercayainya. Benua macam apa ini? Itu sangat lemah sehingga tidak ada seorang pun yang naik dalam sepuluh ribu tahun. Senior-senior sepertinya cukup berpengetahuan tentang benua lain. Feng Wuchen berkata dengan lemah. Lelaki tua itu mengelus janggutnya dan berkata dengan bangga, sebagai penjaga alam surgawi, adalah tugasku untuk mengetahui tentang benua lain. Jadi, saudara Feng adalah orang pertama yang naik ke alam surgawi dari benua Tianhun. Itu luar biasa, Su Xiang yang segera mengacungkan jempol pada Feng Wuchen. Sulit dipercaya bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke alam surgawi dalam sepuluh ribu tahun. Yan Dong tidak percaya. Tidak mudah bagi kalian bertiga untuk naik ke alam surgawi. Ini menunjukkan bahwa kalian sangat kuat. Orang tua itu tersenyum tipis dan tidak melanjutkan topik tentang benua Tianhun. Su Yang menyentuh bagian belakang kepalanya dan tersenyum malu. Saya beruntung. Itu hanya empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Itu tidak sulit. Tubuhmu sangat kuat. Empat dari sembilan kesengsaraan surgawi tidak sulit bagimu. Orang tua itu mengangguk. Aku tidak seberuntung itu. Yan Dong tersenyum tak berdaya dan berkata, Saya menghadapi enam dari sembilan kesengsaraan surgawi dan hampir berubah menjadi abu. Pada saat kritis, berkat bantuan senjata ilahi saya bertahan dari kesengsaraan surgawi keenam. Saudara Yandong sangat kuat, 6 dari 9 kesengsaraan surgawi sangat menakutkan, tetapi kamu bisa melewatinya dengan lancar. Su yang memandang Yandong dengan kaget dan kagum. Saudara yang kamu terlalu serius. Yandong menggelengkan kepalanya sedikit. Saudara Feng, kesengsaraan surgawi macam apa yang kamu temui? Su yang dan Yandong memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Ini, Feng Wuchen merasa sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi 9 dari 9 sangat jarang terjadi. Jika dia mengatakannya dengan lantang, mereka akan mengira Feng Wuchen sedang membual. Anak ini tidak sederhana. Dia menghadapi satu dari sepuluh ribu sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi. Orang tua itu sepertinya telah melihat kesulitan Feng Wuchen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Apa, kesengsaraan surgawi sembilan dari sembilan yang legendaris? Su Xiangyang dan Yan Dong sangat terkejut hingga mereka gemetar. Mereka memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh ketakutan. Dari ekspresi ketakutan mereka, orang dapat melihat betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi sembilan dari sembilan. Sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi sangat menakutkan. Saudara Feng benar-benar selamat. Yan Dong kaget. Dia berpikir bahwa enam dari sembilan kesengsaraan surgawi sudah cukup menakutkan. Dia tidak menyangka Feng Wuchen akan menghadapi sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi. Bagaimana ini mungkin? Kesengsaraan surgawi sembilan dari sembilan yang paling menakutkan adalah kesengsaraan surgawi sembilan dari sembilan. Tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi, kata Su yang Yang dengan kaget. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Feng Wuchen melakukannya. Melihat ekspresi kaget keduanya, lelaki tua itu berkata, sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi tidak dapat berbuat apa-apa padanya. 1098. Kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kata-kata lelaki tua itu seperti sambaran petir, meledak di telinga Susiang Yang dan Yandong. Seolah-olah kata-kata itu terulang kembali dalam pikiran mereka. Bahkan di benua Roh diri dan benua Skaimun yang kuat, kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan adalah satu dari sepuluh ribu. Di benua mereka, ada legenda kesengsaraan surgawi 9 kali 9 Legenda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari kesengsaraan surgawi 9 kali 9 Kesengsaraan surgawi 9 kali 9 adalah mimpi buruk setiap kultivator. Su Xiangyang dan Yandong Dong tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata yang datang dari penjaga gerbang surga. Jika kesengsaraan surgawi 9 kali 9 tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen, lalu seberapa mengerikankah kekuatan Feng Wuchen? Ini benar-benar belum pernah terjadi. Saya tidak menyangka kekuatan saudara Feng begitu menakutkan sehingga dia mampu menghadapi kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan. Su Yang berkata dengan ngeri. Dia memandang Feng Wuchen dengan mata penuh hormat. Itu adalah penghormatan terhadap yang kuat. Saya hanya beruntung. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Yan Dong dengan cepat berkata, Saudara Feng, jangan rendah hati. Untuk dapat selamat dari kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan, dan bahkan kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Anda, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatanmu sangat kuat. Kekuatan Feng Chen memang sangat kuat. Saya khawatir kalian berdua bersama-sama tidak akan mampu mengalahkannya, orang tua itu melanjutkan. Sangat kuat, Su Xiang yang terkejut. Dengan kekuatanku, aku sudah berada di puncak benua kita. Bahkan jika ada dewa sejati lainnya, kekuatan mereka setara dengan milikku. Bagaimana bisa ada seseorang yang berada di atas alam dewa sejati? Yan Dong berkata dengan tidak percaya. Orang tua ini tidak tahu, mungkin itu ada hubungannya dengan kekuatan Feng Chen. Orang tua hanya bisa melihat situasi di alam fana, tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saudara Feng. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan, kata Su Xiangyang. Niat bertarung fanatik menyebar seolah-olah dia benar-benar ingin menguji kekuatan Feng Wuchen. Feng Wuchen selamat dari kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan dan mengalahkan enam kesengsaraan surgawi dalam satu tarikan napas dengan kekuatan satu pukulan. Orang tua itu tersenyum tipis. Dia sangat jelas tentang proses kesengsaraan Feng Wuchen. Hanya dengan satu pukulan, dia mengalahkan enam kesengsaraan surgawi sekaligus. Su Xiangyang Yang dan Yan Dong tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu adalah 99 kesengsaraan surgawi yang paling menakutkan dalam legenda. Feng Wuchen sebenarnya mengalahkan enam kesengsaraan surgawi sekaligus, dan itu adalah kekuatan satu pukulan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kesengsaraan surgawi enam dari sembilan telah menyebabkan Su Xiangyang Yang dan Yan Dong merasa takut. Yan Dong hampir berubah menjadi abu. Namun, Feng Wuchen hanya membutuhkan satu pukulan untuk menghadapi sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi ke-7 dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Anda juga bisa mengalahkan kesengsaraan surgawi dengan satu pukulan, lanjut lelaki tua itu. Tubuh Su Siang yang dan Yan Dong benar-benar membatu, keringat dingin menetes di punggung mereka. Sedangkan untuk kesengsaraan ke-8, saya menggunakan teknik mantra pertahanan untuk secara paksa menahan kekuatan kesengsaraan ke-8. Su Xiangyang dan Yan Dong gemetar ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas, dan mereka tidak lagi memiliki sikap seorang ahli. Kesengsaraan terakhir bahkan lebih mengejutkan. Feng Wuchen menggunakan teknik pedangnya yang kuat untuk melancarkan serangan terkuatnya dengan tiga belas pedang dewa. Dia langsung mengalahkan kesengsaraan surgawi ke-9 dan menghancurkannya bersama dengan awan kesusahan. Kekuatan pedang itu adalah sesuatu yang bahkan ahli alam surga yang mendalam tidak dapat mencapainya, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia tampak seolah-olah tidak akan berhenti sampai dia menakuti Su Xiangyang dan Yan Dong sampai mati. Satu, satu pedang mengalahkan kesengsaraan surgawi ke-9. Su Siangyang dan Yan Dong terjatuh ke tanah. Mereka tidak punya kekuatan tersisa di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak berani membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Seperti yang dikatakan penjaga, bahkan ahli alam surga yang mendalam di alam surga tidak dapat dibandingkan dengan Feng Wuchen. Kekuatan para penggarap alam manusia sebenarnya bisa melampaui para penggarap alam surga. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini pertama kalinya kau berada di alam surga, jadi kau masih asing dengan alam surga. Pak tua akan menjelaskan secara singkat tentang alam surga kepadamu, kata lelaki tua itu dengan enteng. Alam surga diperintah oleh Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi adalah raja terkuat di alam surga. Delapan dewa perang besar di bawah Yang Mulia Surgawi bertanggung jawab atas delapan wilayah. Setiap orang harus mematuhi perintah Yang Mulia Surgawi. Itu siapa yang tidak taat akan mati, kata lelaki tua itu dengan tegas. Apa basis budidaya delapan dewa perang besar? Susiang yang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Alam Kaisar Surgawi, orang tua itu berkata dengan ringan, basis budidaya di alam surga dari yang terendah hingga yang tertinggi adalah surga yang mendalam, Raja Surgawi, Tuan Surgawi, Dewa Surgawi, Kaisar Surgawi, dan Yang Mulia Surgawi. Ada enam alam utama; setiap alam dibagi menjadi sembilan bintang. Hanya ada enam bidang utama," Yandong bertanya dengan heran. Kultivasi di alam surga sepuluh kali, atau bahkan seratus kali lebih sulit dari yang Anda kira. Jangan meremehkan enam alam utama ini. Saat Anda pertama kali datang ke Alam Surga, basis kultivasi Anda hanya di surga yang mendalam, yaitu alam terlemah di alam surga, kata lelaki tua itu. Dengan bakat kita, kita seharusnya bisa mencapai alam dewa surgawi setelah berkultivasi selama beberapa dekade, bukan? Yan Dong bertanya. Beberapa dekade? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu sedang bermimpi. Akan lebih baik jika kamu bisa mencapai alam raja surgawi." Alam raja surgawi? Su Yang dan Yan Dong kembali terkejut. Meskipun Rocky di alam surga seratus kali lebih kuat daripada di daratan, semakin tinggi basis budidayanya, semakin sulit untuk mengolahnya. Jika tidak ada bantuan dari luar, saya khawatir akan sulit meningkatkan basis kultivasi saya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Apakah budidaya di alam surga benar-benar sulit, Su Xiang yang bertanya dengan kaget, "Kau akan mengetahuinya di masa depan? Selama bertahun-tahun, patua telah melihat banyak jenius top yang naik ke alam surga. Ada juga banyak jenius yang lebih berbakat darimu." Namun, setelah beberapa dekade, hanya beberapa telah mencapai alam penguasa surgawi, atau bahkan alam surga yang mendalam, kata lelaki tua itu. Hai. Su yang dan Yandong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka tidak dapat membayangkannya sama sekali. Orang tua itu memandang Feng Wuchen dan tersenyum tipis. Jika itu Feng Wuchen, dia mungkin bisa melakukannya. Sejujurnya, Pak Tua tidak mau mempercayainya, tapi itulah kenyataannya. Dia mungkin bisa melakukannya. Feng Wuchen mengangkat alisnya. Dia merasa lelaki tua itu meremehkannya. Tentu saja, Feng Wuchen tidak tahu betapa sulitnya berkultivasi di alam surga. Saudara Feng memiliki bakat luar biasa. Yan Dong bertanya dengan kaget. Dia memandang Feng Wuchen lagi. Anda telah berkultivasi selama 100 tahun di daratan untuk mencapai basis kultivasi Anda saat ini. Namun, Feng Wuchen baru berkultivasi kurang dari 10 tahun. Apa pendapat Anda tentang bakatnya? Lelaki tua itu bertanya balik. Apa? Tidak. Kurang dari 10 tahun. Mata Susiang Yang dan Yan Dong membelalak lagi. Mereka sangat terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apakah orang tua ini sedang mengawasiku di alam manusia? Kenapa dia tahu banyak tentangku? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen jauh melampaui imajinasi Anda, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Dia melangkah ke alam dewa sejati dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dia bahkan bisa melawan 99 kesengsaraan surgawi. Su Yang memandang Feng Wuchen dengan ekspresi tercengang, seolah-olah dia sedang melihat monster. Manakah dari ahli top yang telah naik ke alam surga yang belum berkultivasi selama seratus tahun, atau bahkan ratusan tahun? 1099. Ada perbedaan besar antara alam surga dan alam daratan. Begitu Anda memasuki gerbang surga, Anda akan tahu apakah sulit untuk berkultivasi. Orang tua itu tersenyum tipis. Bagaimana para alkemis dan pandai besi terbagi di alam surga? Feng Wuchen memandang orang tua itu dan bertanya. Su yang dan Yandong juga memandang lelaki tua itu. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum tipis. Para alkemis dan pandai besi dari alam surga dibagi menjadi enam alam utama. Dari terendah hingga tertinggi, yaitu tingkat spiritual, tingkat surgawi, tingkat surga, tingkat bawaan, tingkat keabadian surgawi, dan tingkat ilahi. Pembagian alam surga benar-benar berbeda dari pembagian alam daratan. Feng Wuchen mengangguk dan berkata, saya tidak menyangka perbedaannya akan begitu besar. Pasti cukup sulit untuk berkultivasi di alam baru. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu harus mengalaminya sendiri. Pergilah, masuki gerbang surga, dan kamu bisa pergi ke alam surga yang sebenarnya. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Feng Wuchen dan dua orang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka melangkah ke gerbang surga. Feng Wuchen tidaklah sederhana. Sayang sekali patua itu tidak dapat melihat daratan dengan jelas. Hanya dengan melihatnya, saya tidak tahu apa kekuatan Feng Wuchen yang kuat. Menghancurkan 99 kesengsaraan surgawi dengan satu pedang bukanlah hal yang pernah terdengar sebelumnya. Titik petik dua, orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Kesengsaraan Feng Wuchen yang mendominasi membuat lelaki tua itu sangat penasaran dengan kekuatannya. Ruang berputar dan Feng Wuchen serta dua lainnya muncul di langit begitu saja. Mereka belum pernah merasakan ki spiritual sekuat ini sebelumnya. Ketidakpercayaan kembali muncul di wajah ketiga orang itu. Energi spiritual alam surga begitu kuat dan melimpah. Yan Dong kaget, itu jauh lebih kuat dari ruang khusus sebelumnya. Apakah ini alam surga, Su Xiang yang menatap kosong ke dunia baru yang muncul di depan matanya? Dunia baru yang muncul di depan Feng Wuchen dan dua lainnya adalah lautan awan yang membentang sejauh mata memandang. Tentu saja, selain itu, ada banyak istana dan gunung megah, serta gunung surgawi besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di langit. Kadang-kadang, beberapa makhluk roh terlihat melayang di kehampaan. Dunia di depannya bagaikan surga di bumi. Istana alam surga semuanya dibangun di atas lautan awan. Bahkan barisan pegunungan yang megah pun berada di atas lautan awan. Ini adalah pemandangan luar biasa yang belum pernah dilihat sebelumnya, kata Susiang Yang dengan takjub. Ini memang berbeda dari yang saya bayangkan. Ini hanyalah surga. Wajah Yan Dong juga dipenuhi kegembiraan. Karena mereka baru saja tiba, alam surga penuh dengan hal baru dan misteri bagi mereka. Selain lautan awan ini, tempat ini sangat mirip dengan ruang klan naga. Feng Wuchen tampak relatif tenang. Namun, dunia baru berarti kultivasi saya saat ini adalah yang terlemah. Feng Wuchen sedikit mengernyit saat dia melihat telapak tangannya. Feng Wuchen dapat merasakan aura kuat datang dari berbagai arah, yang masing-masing berada di atas auranya sendiri. Dia tidak bisa tidak memiliki firasat buruk. Saudara Feng, bukankah seharusnya kamu senang naik ke alam surga? Kenapa kamu tidak bahagia sama sekali? Melihat Feng Wuchen sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Yan Dong mau tidak mau bertanya. Bukan apa-apa, aku hanya tidak terbiasa. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Hei, Saudara Feng, Su yang masih ingin mengatakan sesuatu, tapi sayangnya Feng Wuchen sudah berjalan jauh. Lupakan saja, anak itu agak aneh dan misterius. Lagi pula, dia sepertinya memusuhi kita. Biarkan dia pergi. Yan Dong menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen tidak memusuhi mereka. Dia hanya waspada. Di dunia baru, Feng Wuchen adalah seekor semut yang lemah. Jika dia tidak hati-hati, nyawanya akan terancam. Oleh karena itu, Feng Wuchen tidak akan mudah mempercayai siapapun jika mereka tidak memiliki hubungan yang dalam. Di gunung surgawi yang tidak berpenghuni, Feng Wuchen mencoba berkultivasi selama satu jam. Namun, yang mengejutkan Feng Wuchen adalah budidayanya tidak meningkat sama sekali. Berkultivasi di alam surga lebih sulit dari yang saya kira. Tanpa pil dan sumber daya budidaya, mustahil untuk meningkatkan budidaya seseorang. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Baru sekarang dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan penjaga gerbang alam surga. Berkultivasi di alam surga sangatlah sulit. Sumber daya budidaya berharga yang dibawa dari alam manusia tidak berguna di alam surga. Hal ini tidak diragukan lagi membawa masalah besar bagi Feng Wuchen. Feng Wuchen saat ini merasa sulit untuk bergerak satu inci pun. Saya tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Feng Wuchen melupakan masalah ini dan terbang menjauh. Setelah pemahaman sederhana, Feng Wuchen sudah mengetahui ranah kultivasinya saat ini. Mungkin karena kesengsaraan, Feng Wuchen sekarang berada di tahap tengah alam langit yang mendalam. Ranah profesi, khususnya termasuk dalam tingkat roh, yang merupakan ranah terendah di alam surga. Feng Wuchen berada di wilayah roh dari delapan wilayah besar, yang berada di bawah kendali Kaisar Roh. Wilayah roh sangat besar, dan terdapat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Berbeda dari benua, semua kekuatan di alam surga berada di bawah kendali delapan Kaisar Langit Agung. Semuanya harus mendengarkan perintah mereka. Tidak ada yang bisa melanggar, dan mereka yang tidak taat akan mati. Ini adalah dunia para penguasa. Tentu saja, jika ada penguasa, akan ada pemberontak. Desir. Di atas kehampaan, aliran cahaya kemasan tiba-tiba melintas, meninggalkan pesan di kehampaan. Misi Bonti, ambil kepala Dewa Surgawi Li Suanzong, seratus ribu kristal surgawi. Seratus ribu kristal surgawi, mata Feng Wuchen membelalak. Kristal surgawi adalah kristal paling umum di alam surga untuk budidaya. Mereka mengandung energi yang sangat besar. Meskipun itu biasa, itu sangat berharga. Kultivator biasa tidak memilikinya sama sekali. Para pembunuh mendapatkan kristal langit paling cepat. Pavilion Bayangan Langit adalah satu-satunya kekuatan yang tidak berada di bawah kendali Kaisar Langit. Feng Wuchen bergumam, "Apa? Anda ingin bergabung dengan Sky Shadow Pavilion?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Feng Wuchen. Itu adalah suara yang familiar. Yang Mulia Dewa Naga. Feng Wuchen sangat gembira dan segera menoleh untuk melihat. Orang yang muncul adalah Yang Mulia Dewa Naga. "Selamat kepada tuan muda karena berhasil naik ke alam surga." Yang Mulia Dewa Naga membungkuk hormat. Mendengar ini, Feng Wujian tersenyum pahit dan berkata, "Kultivasi di alam surga sangat sulit. Baik itu teknik pemisahan roh atau waktu kultivasi lima kali lipat, mereka tidak dapat meningkatkan kultivasi saya sama sekali. Tuan muda kekurangan kristal surgawi, sangat sulit untuk berkultivasi hanya dengan energi spiritual dari alam surga." Yang Mulia Dewa Naga berkata dengan hormat, "Melihat yang Mulia Dewa Naga," Feng Wujian bertanya, "Anda di sini untuk membawa saya menemui Dewa Naga?" Yang Mulia Dewa Naga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ini belum waktunya." Tuan muda dapat berlatih di alam surga untuk jangka waktu tertentu. Feng Wuchen mengangkat bahu, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Kamu harus memberiku beberapa kristal surgawi, kan?" Dewa Naga tidak membutuhkan sumber daya budidaya tingkat rendah, jadi saya juga tidak memilikinya. Yang Mulia Dewa Naga menggelengkan kepalanya lagi. "Sumber daya budidaya tingkat rendah?" Feng Wuchen tercengang. Saat Feng Wuchen masih sok, Yang Mulia Dewa Naga menyerahkan sepucuk surat kepada Feng Wuchen. 1100 Tuan muda, Anda dapat memilih untuk tidak pergi. Mengapa tidak? Meskipun saya tidak suka dibatasi, saya hanya bisa melakukannya dengan enggan untuk meningkatkan kultivasi saya. Alam surga berada di bawah kendali Yang Mulia Surgawi. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tertindas, dan para penggarap pengembara yang tak terhitung jumlahnya dipermalukan. Alam surga seperti itu benar-benar mengecewakan. Dibandingkan dengan itu, aku lebih suka pergi ke Sky Sado Pavilion. Meski memalukan melewati pintu belakang, itu adalah kesempatan langka. Keberadaan pavilion bayangan langit sangat menakutkan di alam surga. Meskipun pavilion bayangan langit bukanlah sebuah kekuatan transenden, namun itu jelas merupakan sebuah kekuatan besar. Berbagai teknik pembunuhan di Sky Shadow Pavilion tidak tertandingi. Feng Wuchen bisa berteleportasi, jadi dia memang cocok menjadi pembunuh tak kasat mata. Pavilion bayangan langit tidak berada di bawah kendali yang mulia surgawi, dan hadiahnya sangat tinggi. Itu cocok untuk Feng Wuchen. Feng Wuchen sangat membutuhkan batu surgawi untuk meningkatkan budidayanya. Bergabung dengan Sky Shadow Pavilion dan menjalankan beberapa misi sederhana akan memungkinkan dia menukar banyak batu surgawi. Feng Wuchen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa Yang Mulia Dewa Naga telah menghilang tanpa jejak. Apakah aku benar-benar Tuan Muda Dewa Naga? Yang Mulia Dewa Naga pergi tanpa sepatah kata pun. Feng Wuchen bertanya-tanya apakah dia adalah Tuan Muda Dewa Naga? Pavilion Bayangan Langit tidak akan membatasi pembunuh manapun. Jika mereka ingin mendapatkan batu surgawi, mereka dapat menjalankan misi dari Pavilion Bayangan Langit. Mereka tidak akan memaksa pembunuh manapun untuk membunuh siapapun. Ini juga salah satu alasan mengapa Feng Wuchen ingin bergabung dengan Sky Shadow Pavilion. Membawa rekomendasi dari Sky Shadow Pavilion, Feng Wuchen segera pergi ke Sky Shadow Pavilion. Para pembunuh di Sky Shadow Pavilion dibagi dari yang lemah hingga yang kuat, pembunuh medali perak, pembunuh medali emas, pembunuh pangkat langit, dan pembunuh kepala langit. Sky Chief Assassins tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang paling menakutkan. Ada rumor yang mengatakan bahwa pembunuh kepala langit dapat membunuh ahli tingkat kaisar surgawi. Pavilion bayangan langit hanya memiliki satu pembunuh kepala langit, yang kekuatannya dapat bersaing dengan delapan kaisar surgawi di bawah yang mulia surgawi. Kekuatan pavilion bayangan langit memang menakutkan. Tanpa rekomendasi dari pavilion bayangan langit, akan sama sulitnya dengan naik ke surga, pikir Feng Wuchen. Pavilion bayangan surgawi terletak di sebelah timur alam roh. Itu adalah perjalanan yang panjang. Spirit Realm sangat luas dan setara dengan tiga wilayah utama di benua itu. Spirit Realm juga dibagi menjadi banyak wilayah, yang masing-masing dijaga oleh seorang jenderal di bawah Spirit Emperor. Manajemennya sangat ketat. Tiga hari kemudian, Feng Wuchen akhirnya tiba di Paviliun Bayangan Langit setelah bertanya kemana-mana. Paviliun Bayangan Surgawi terletak di sisi timur alam roh. Istana yang sangat besar dan megah ini dibangun di atas Danau Matahari dan Bulan. Tidak ada faksi dalam jarak 10.000 mil darinya. Danau Matahari dan Bulan dipenuhi aura pembunuh yang menakutkan. Siapapun yang mendekati Danau Matahari dan Bulan akan dibunuh tanpa ampun oleh para pembunuh kecuali mereka diundang, atau jika mereka ahli dengan status transenden. Danau matahari dan bulan tidak memiliki kehidupan. Suasananya sangat sunyi. Ini adalah area terlarang bagi para penggarap alam surga. Aku belum pernah merasakan niat membunuh yang begitu mengerikan sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan pembunuh kelas 1 di alam surga. Melihat danau matahari dan bulan dari jauh, Feng Wuchen merasa rambutnya berdiri tegak. Aura menakutkan ini seharusnya berasal dari Raja Surgawi atau Raja Surgawi, kata Feng Wuchen dengan kaget. Wajahnya sudah pucat. Mengambil surat rekomendasi dari Paviliun Bayangan Surgawi, Feng Wuchen menekan keterkejutan di hatinya dan mulai terbang menuju Danau Matahari dan Bulan. Saat ini, Feng Wuchen sangat gugup. Dia sangat khawatir pembunuh tersembunyi itu akan membunuhnya tanpa melihat surat rekomendasi dengan jelas. Siapa yang memberimu surat rekomendasi? Saat Feng Wuchen terbang beberapa meter, sebuah suara dingin anehnya memasuki telinganya. Seorang pembunuh misterius ada di sampingnya. Niat membunuh yang mengerikan. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Aura yang sangat menakutkan dan niat membunuh sangat menekan Feng Wuchen hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Feng Wuchen tidak dapat menentukan lokasi orang ini, tetapi dari aura menakutkannya, orang ini berada di tahap akhir alam Raja Surgawi. Dewa Naga, Feng Wuchen menahan keterkejutan di hatinya dan menjawab. Dewa Naga, sebuah suara terkejut memasuki telinga Feng Wuchen. Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di depan Feng Wuchen. Pria itu dipenuhi niat membunuh yang jahat. Rambut panjangnya yang berantakan menutupi bahunya. Dia berpakaian seperti seorang pembunuh dan kerudung hitam menutupi wajahnya. Pria itu mengambil surat rekomendasi itu tetapi tidak membukanya. Dia hanya melihatnya sekilas dan membawa Feng Wuchen ke Paviliun bayangan surgawi di Danau Matahari dan Bulan. Dengan seorang pembunuh yang memimpin, pembunuh tersembunyi lainnya secara alami tidak akan bergerak. Dengan surat rekomendasi tersebut, Feng Wuchen dengan lancar tiba di Paviliun bayangan surgawi. Dia jauh lebih lega. Paviliun bayangan surgawi terasa dingin dan suram. Tidak ada satu orang pun, tapi dipenuhi dengan banyak aura kuat alam raja surgawi. Namun, yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah aura terkuat di pavilion bayangan surgawi hanya ada di alam raja surgawi. Mungkin budidaya Feng Wuchen terlalu lemah, dan para ahli top pavilion bayangan surgawi pandai menyembunyikan aura mereka. Itu sebabnya dia tidak bisa mendeteksinya. Pria itu membawa Feng Wuchen ke alun-alun istana dan berhenti. Pria itu berkata dengan hormat, melapor kepada Raja Surgawi, ini adalah surat rekomendasi dari Dewa Naga. Surat rekomendasi, sebuah suara agung datang dari salah satu istana. Sebelum suara itu selesai, sesosok tubuh telah muncul di alun-alun. Orang yang datang adalah seorang pemuda. Dia memiliki penampilan yang tampan, kulit putih, dan mengenakan baju besi ringan. Tubuhnya diliputi aura arogansi. Orang ini sangat berkuasa, Feng Wuchen berpikir. Aura yang melonjak dan menggetarkan jiwa itu begitu kuat sehingga Feng Wuchen hampir tidak bisa bernapas. Raja Surgawi mengambil surat rekomendasi dan melirik Feng Wuchen. Ia berkata tanpa ekspresi, "Paviliun Bayangan Surgawi tidak pernah menerima surat rekomendasi. Mengapa para dewa naga mengirimkan surat?" Raja Surgawi membuka surat itu dan melihatnya sekilas. Ketika dia mencapai akhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa namamu? Berapa tingkat kultivasi Anda? Raja Surgawi bertanya tanpa ekspresi sambil menilai Feng Wuchen. Feng Wuchen, alam surga mendalam tingkat menengah. Feng Wuchen menjawab dengan sederhana sambil menilai Raja Surgawi. Apa, alam surga mendalam tingkat menengah? Pria bertopeng itu berkata dengan heran, persyaratan minimum untuk bergabung dengan Paviliun bayangan surgawi adalah alam Raja Surgawi dengan tingkat kultivasi Anda, Anda tidak memenuhi syarat. Sui Yue, jatuhkan dia dan ajari dia keterampilan membunuh. Raja Surgawi berkata tanpa ekspresi. Bahkan jika dia tidak memenuhi persyaratan, Raja Surgawi tetap menerima Feng Wuchen. Dari sini terlihat bahwa surat rekomendasi ini cukup penting. Iya, Raja Surgawi, Sui Yue tidak berani keberatan. Sui Yue sangat penasaran mengapa Raja Surgawi setuju untuk menerima Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Peraturan Paviliun Bayangan Surgawi sangat kejam, tetapi surat rekomendasi dari Dewa Naga membuat Raja Surgawi membuat pengecualian. Apa yang tertulis di surat itu? Peraturan Paviliun Bayangan Surgawi sangat ketat, dan saya tidak memenuhi persyaratan sama sekali. Raja Surgawi membuat pengecualian untukku. Feng Wuchen mengerutkan kening dan sangat penasaran dengan isi surat itu. Apa latar belakang anak ini? Zuyue mau tidak mau melihat lagi ke arah Feng Wuchen.